Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Talim Ma'rifat, Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah tidak hanya Nabi dan Rasul yang bisa menerima wahyu, tetapi juga orang-orang beriman. Kata-kata saya berbeda dengan pendapat ulama ya, tapi akan saya buktikan siapa yang lebih masuk akal dan apakah betul ada dalilnya. Ya, masuk akal dulu baru dalil ya. Karena apa? Jangan sampai orang berpegang dalil tapi nggak pernah dimasuk akalkan, betul kan? Betul. Nah, makanya kata Nabi, ilmin wa amalin. Karena apa? Harus masuk akal bisa dipraktekkan daripada dalil tapi nggak kena masuk akalnya ya dan nggak pernah bisa dipraktekkan. Berarti ada yang salah dalam kita membaca dalil itu. Berarti bukan cara dalilnya, cara membacamu yang salah. Jelas ya? Jelas. Nah, kami, Mr. M, banyak sekali ya yang kontradiksi dengan ulama-ulama dunia ya. Jadi, banyak perbedaan ya dakwah saya dengan dakwah cocotnya ulama-ulama dunia itu. Nah, sekarang saya angkat tentang siapa yang bisa menerima wahyu? Kalau ulama dunia menyampaikan hanya Nabi dan Rasul, betul enggak? Betul. Kalau saya sampaikan di apa? Syaratnya adalah termasuk juga adalah orang-orang beriman. Nah, ini buktinya ya. Wahyu adalah hubungan dengan Allah. Enggak mungkin ada hubungan jika Allah yang di ars ya dan manusia yang di dunia enggak ada tali sambungan, betul enggak? Kita pun demikian ya. Kita bisa menerima panasnya matahari ketika kita dan matahari ada hubungan lewat nurnya, betul enggak? Betul. Kita bisa melihat wujudnya matahari karena kita bisa melihat lewat sinarnya yang saya pada kita, enggak? Ya. Hubungan kita dan matahari jelas harus lewat sinarnya. Kalau enggak ketemu sinarnya, maka kita enggak akan kenal mataharinya. Dan kita enggak akan ada efek apapun. Karena matahari tidak pernah kita tahu, hanya cerita. Kita tidak akan dapatkan sinarnya, kita nggak akan dapatkan kehangatannya, terangnya, betul ya? Karena matahari tidak di sini ya, maka harus ada sambungan hubungan antara kita dengan matahari. Persis dengan itu antara kita dengan Allah. Bagi mereka yang tidak ketemu wasilah, nggak ada hubungan sama Allah. Maka bagi mereka yang bisa menerima wahyu adalah Nabi dan Rasul. Itu pun karena tahunya lewat cerita, bukan praktek. Nah, padahal ya, baca di surat As-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu kitab Quran atas perintah kami yang sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab, tidak pula mengerti apa itu iman. Sebelum apa? Sebelum proses ini ya.
maka demikianlah kami jadikan keduanya itu nur, dan kami tunjuki siapa yang kehendaki di antara hamba-hamba kami. Itu proses menuju beriman, yaitu ditanamkan nur kitab dan nur iman. Yang nur itu adalah sambungan hubungan dengan Allah yang di ars. Ibarat kita dengan matahari, kita sudah ketemu sinarnya, telah kenal sinarnya. Maka kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari enggak? Bisa. Kita bisa melihat terangnya matahari enggak? Bisa. Sudah tahu ya. Karena apa? Kita telah dikenalkan, ditemukan akan penghubung antara kita dengan matahari, yaitu sinarnya matahari. Betul ya? Betul. Nah, demikian juga dengan Allah. Ternyata apa? Wahyu itu dimulai dari penanaman nur Allah yang dibedakan menjadi dua, nur kitab dan nur iman. Nah, kemudian lanjutannya, jika sudah ditanamkan nur kitab dan nur iman, ada hubungan enggak dengan yang sumbernya nur? Ada. Jelas ya? Jelas. Kalau enggak lewat nurnya, enggak akan ada hubungan dengan sumbernya. Betul enggak? Betul. Contohnya radio. Kalau kau enggak ketemu saluran channel ya, gelombang dan frekuensinya, maka kau di sini sama siaran radio Prambors yang di sono enggak ada hubungan, betul enggak? Betul. Tapi kau bisa dengarkan Prambors itu di radiomu atau kedengar sama di lewat radio orang lain ketika ada yang menghubungi kau ya, terdengar oleh telingamu, ada yang nyetel Prambors FM, betul apa enggak? Betul. Baru ada hubungan. Misalkan ya, saudara-saudara, bapak dan ibu dimanapun berada, ini adalah siaran yang mesti yang beri dan bayang kiri dan tidak sombong. Itu kata stasiun Prambors FM. Bisa kedengarkan? Bisa. Bisa. Karena kau, telingamu telah ada di saluran gelombang dan frekuensi Prambors FM. Entah lewat radiomu, entah lewat radio orang lain, tapi telah tersambung. Maka ada hubungan enggak kau dengan Prambors FM? Ada. Lewat apa? Gelombang dan frekuensi, itu enggak? Betul. Nah, kau dengan matahari, ketika kau telah ketemu sinar matahari, bisa kau rasakan kehangatannya? Bisa. Terang benderangnya? Bisa. Coba kalau kau enggak ketemu mata sinarnya matahari, bisa kau rasakan kehangatannya? Iya. Bisa kau rasakan apa? Kau apa? Dapatkan terangnya? Tidak. Enggak ada. Jelas ya? Jelas. Demikian juga kau enggak akan tahu arah menuju matahari, kan enggak tahu tuh enggak? Betul. Nah, karena kau dapatkan sinarnya, kau dapatkan arah menuju sumbernya tuh enggak? Betul. Mana matahari? Itu ke sana. Iya, itu loh. Iya kan? Betul. Demikian juga akan Allah. Hanya orang-orang yang mendapatkan nur Allah yang itu lewat proses bayat, yaitu nur kitab dan nur iman, mereka yang bisa menerima wahyu. Bunyinya apa? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Jelas? Jelas. Berarti ada hubungan gak dengan Allah? Ada. Wahyu. Jelas ya? Nah, ketika ada hubungan dengan gelombang ya, entah lewat gelombang radio, entah gelombang sinyal HP, entah itu gelombang televisi, entah itu gelombang Bluetooth, entah itu gelombang wasilah. Kalau sudah ada sambungan gelombang, maka kau ada hubungan, betul apa enggak? Betul. Nah, itu baru satu ayat yang saya angkat ya. Yang kedua, bukankah Nabi sampaikan? Ya, ini kontradiktif dengan pandangan ulama-ulama, karena mereka pendapat. Jadi ya, mereka itu membaca dalil dengan cara yang salah. Membaca dalil itu harus dengan kemasuk akalan ilmiah dan nalar untuk bisa membuktikan. Kalau membacamu gak masuk akal, gak usah terusin, berarti kamu salah membacanya. Atau tidak kau arahkan ya, menuju pola untuk membuktikan praktek hakul yakin, berarti kau tidak di jalur membaca Quran yang benar. Karena Quran itu
agama itu ilmin wa amalin. Nah kalau kau membacanya nggak masuk akal, kau membacanya bukan untuk kau buktikan, percuma, itu cuma teori, betul nggak? Maka kau akan tersesat di dalam Quran itu sendiri. Karena yang salah Qurannya apa cara membacanya? Cara membacanya. Ayat yang kedua ya. Banyak orang ya berpendapat, karena mereka nggak praktek ya, berpendapat yang bisa bilang cuma Nabi, ya bukan? Ya. Nabi bilang, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Jelas ya? Jelas. Nah, yang bisa mi'raj ya, naik garis Allah Ta'ala, saya tanya, yang bisa menuju matahari, wajib nggak lewat sinarnya matahari? Wajib. Maka yang bisa mi'raj adalah orang-orang yang dibaiat, orang-orang yang mendapatkan nur kitab dan nur iman. Betul nggak kalimat Nabi? As-sholatul mi'rajul mu'minin. Jelas? Jelas. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga ya. Entah surat apa dan ayat berapa. Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu lagi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ini gini ya. Ibarat ini Allah ya, ini manusia. Di tengah-tengahnya ada Rasul yang membawa silah. Tapi Rasulnya itu manusia disebut Nabi. Ya. Ini sebetulnya tentang Rasulullah ya. Tapi Rasulullah yang wujudnya di dunia disebut Nabi. Maka sebutan sholawat itu kepada Nabi. Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Kemudian orang-orang beriman pun disuruh bersolawat akan Nabi. Berarti sambungan hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah harus lewat wasilah yang dibawa oleh Rasulullah, Rasul min anfusikum, yang dia adalah waktu itu ya adalah Nabi. Nabi Nabi Muhammad, jelas? Jelas. Nah, berarti apa? Sambungan nur wasilah, sambungan nur Allah adalah wasilah yang ada di Rasulullah itu sendiri, betul gak? Jelas? Jelas. Nah, jika gak ketemu Rasul, gak ketemu wasilah di belakangnya, betul gak? Dan gak ada sambungan dengan Allah di ujungnya, betul gak? Maka di surat itu ya, Allah memerintahkan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mendapatkan nur kitab dan nur iman pun memakai channel wasilah dia. Itu lewat apa? Nur Allah yang dibawa oleh utusan itu. Jelas? Jelas. Berarti ada hubungan nggak dengan Allah? Ada. Lewat nur yang dibalik utusan itu. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi tidak hanya Nabi dan Rasul yang bisa berhubungan dengan Allah ya, tapi termasuk juga orang-orang beriman. Nah, setelah kita mendapatkan tali sambungan hubungan lewat gelombang ya, kita bisa dapatkan cahayanya, bisa dapatkan terangnya, betul nggak? Bisa dapatkan arah, betul nggak ya? Nah, berarti orang-orang yang mendapatkan jalannya wahyu, bisa nggak menerima wahyu? Bisa. Orang-orang yang ketemu jalannya hubungan dengan Allah, bisa nggak mereka ketemu dengan rezeki dari Allah? Bisa. Petunjuk dari Allah? Bisa. Loh, ini dia. Sedang kalau nggak ketemu nurnya, kira-kira bisa nggak berhubungan dengan cahaya dengan mataharinya? Tidak. Kalau nggak ketemu dengan nurnya Allah, bisa nggak berhubungan dengan Allahnya? Tidak. Nggak mungkin ya. Ibarat kau di dunia tapi gelap gulita. Ibarat kata ya, kau ngakunya Islam tapi tidak ada nur Allah, kau seperti orang buta, tuli dan bisu. Di tengah malam gelap gulita, kau enggak tahu arah kemana tujuannya, ya tak? Kau enggak tahu apa-apa sama sekali. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan nur Allah. Tidak, kira-kira kalau enggak dapatkan nur Allah, bisa mendapatkan petunjuk? Tidak. Enggak mungkin ya.
Tidak mungkin bisa mendapatkan bimbingan Allah. Tidak mungkin. Allah tetap di ars ya, yang di dunia adalah wakil utusannya. Maka yang masuk akal, pertama, kau harus temukan dulu siapa Rasul yang di zamanmu sendiri, yang dialah yang akan mengenalkanmu akan Allah di ujung, lewat sambungan wasilah, betul gak? Nah ini, berarti fix ya, saya Mr. TM menganggap ulama-ulama yang katanya ya mengeluarkan fatwa atau apa, hanya Nabi dan Rasul yang bisa berhubungan dengan Allah adalah fake atau palsu atau salah atau distorsi ya. Nah, logikanya jika enggak bisa menerima wahyu, ya toh, kenapa orang beriman bisa mi'raj? Logikanya itu enggak? Betul. Lah mi'raj lewat jalan mana? Pasti meniti lewat jalan wasilah, betul enggak? Lewat nurnya, betul enggak? Betul. Gimana mau naik dimensi kalau enggak ada hubungan lewat wahyu, betul enggak? Nah, makanya Allah sampaikan ya, wahyu itu lewat ada yang dibalik tabir ya, ada lewat Rasul dan sebagainya. Tapi orang beriman sudah memenuhi rukun syarat, mereka berpeluang menerima wahyu. Walaupun enggak disebut Nabi, walaupun enggak disebut Rasul ya. Jelas ya? Jelas. Jadi lagi-lagi saya berbeda dengan pandangan ulama-ulama bodoh-bodoh tolol-tolol itu ya. Asal pendapat tapi bukan praktek ya. Sekali lagi ya, membaca Quran jangan membaca mentah-mentah seperti anak kecil yang enggak tahu membayangkannya, betul enggak? Membaca Quran harus dengan nalar masuk akal ilmiah dan nalar untuk bisa membuktikan. Kalau kau membaca tapi enggak ada nalar untuk membuktikan, berarti kau membaca dongeng fiktif. Kan enggak ketemu dengan kata Nabi, hanya ilmu yang hakul yakin diterima Allah. Nah, kau enggak pernah meningkatkan kenalan hakul yakin. Wah, ini kan nanti loh. Harusnya kau nalar bagaimana cerita di dalam Quran ini tentang surga, neraka, kubur, itu baru bisa saya alami, kan gitu. Karena apa? Baru kita praktekkan, baru diterima Allah kan ilmu, betul gak? Sah, kan gitu. Lah kalau membaca tok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kamu gak pernah masuk akal membacamu, gak pernah masuk untuk amalia, masuk amal. Ya cuma membaca cerita fiktif. Kamu hanya membaca cerita tentang Nabi Muhammad yang lalu. Kenal enggak dengan Nabi Muhammad? Enggak. Ini tolol-tolol semua tuh, ulama-ulama goblok-goblok itu. Jancuk apa itu ya? Ulama, kiai, ustaz, Gus Buya Habib. Itu kau cuma membaca tulisan isinya cerita, enggak? Harusnya kau membaca firman, ayat-ayat Qadim ya. Makanya ya, orang kenapa membaca Quran, kenapa kok sesat? Jadi ya kan, saya tanya mereka ya, ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib ya, mereka baca Quran enggak? Baca. Kenapa kok sesat? Dari awal saja loh ya, rukun ya, rukun syarat Islam syahadat dan yang pertama ya, mereka pun enggak ngerti loh. Maka Islamnya sah enggak? Ya. Loh, padahal sudah jelas ya bunyinya itu ya, aku bersaksi. Loh, harusnya apa? Nalar ilmiahnya bersaksi itu kayak mana? Betul enggak? Ya. Oh, nalar ilmiah bersaksi adalah melihat. Apa yang kau lihat? Wujud ya, bukan suara, bukan rasa, betul enggak? Ya. Loh, gitu loh. Kemudian supaya bisa masuk nalar amaliyah, yang mana wujudnya harus aku saksikan, gitu loh. Gak kan cuma berhenti ashadu ala ilaha illallah, gendeng gitu ya. Ulama ini banyak yang gendeng gitu ya. Benar, masih akal ini? Saya ulangi lagi ya, membaca Quran itu harus dengan nalar ilmiah dan nalar amalia, betul gak?
masuk akal kau pahami ya, dan masuk akal kebayang untuk kau praktekkan. Lah kalau kamu ya bunyinya bersaksi, prakteknya kok mengucapkan. Saya tanya, masuk akal enggak itu? Tidak. Masuk masuk amal? Tidak. Enggak, dua-duanya enggak lolos. Banyak umat Islam sekarang kafir kabeh. Yang ngomong itu siapa? Islam. Karena apa? Korban dakwah bajingan-bajingan ulama. Ya toh? Ulama brengsek-brengsek itu. Dan itu yang dikhawatirkan Nabi akan umat akhir zaman. Yang aku khawatirkan akan umat di akhir zaman adalah preng-prengannya, dakwahnya ulama-ulama su. Mereka sesat lagi menyesatkan. Mereka ulama-ulama neraka. Mereka cinta agama tapi iman enggak sampai kerongkan, cuma di cocok. Kalau enggak bisa kau apa serap dengan ilmiah, enggak bisa kau serap dengan nalar amaliyah, kapan bisa kau hakul yakin? Sementara ilmu yang sampai diterima Allah adalah hakul yakin, itu enggak? Betul. Biarpun kau ngaji lulusan Kairo, doktor, LC, tapi kalau kau enggak tahu cara prakteknya dan kau enggak bisa berinteraksi dengan pembuktian langsung, cuma cerita. Sekarang di mana-mana orang pintar cerita, dakwahnya manis-manis, betul ya? Kalau salam sopan-sopan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya enggak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang picek, jancuk mata asu, tapi realistis ya. Daripada sopan tapi menipu, itu ya? Penipu pasti baik-baik santai kita, tuh enggak? Enggak pernah ada penipu datang, "Hei, Pak Iwan, anjir, sudah takut dulu tuh enggak?" Wah, ini jahat ini. Kalau menipu pasti licik, betul enggak? Betul. Pasti manis, betul enggak? Ya. Tapi ujungnya belendas menyesatkan, betul enggak? Betul. Nah, menurut tema ada enggak potongan penipu? Tidak. Enggak ada. Brilian. Hah? Brilian. Brilian, baik yang sedang. Tidak sombong. Apa ada itu, tangan. Lagi-lagi ya, saya buktikan kegoblokannya ulama-ulama ya. Mereka membaca tapi tidak dengan nalar ilmiah dan juga tidak dengan nalar amaliyah. Seolah-olah Qur'annya salah, betul enggak? Padahal mereka membacanya dengan salah. Ayatnya ada enggak? Ada. Kenapa mereka ingkari? Karena mereka bukan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka sesat lagi menyesatkan. Tepuk tangan untuk mereka. Yang tidak ketemu Rasul zaman ini tidak akan dapat ketemu wasilah sambungan hubungan dengan Allah lewat nurnya, dan enggak mungkin ada peluang sampai kepada sumbernya nur yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, banyak enggak orang yang mengingkari Rasul zaman ini? Banyak. Bajingan gitu ya. Pada ayatnya banyak yang menerang itu. Banyak. Tapi mereka membaca ayat-ayat Quran tidak dengan nalar ilmiah, tidak dengan nalar amalia, maka mereka menganggap itu Rasul hanya ada di zaman dahulu. Padahal laqad ja'akum rasulun min anfusikum, picek matamu. Betul enggak? Betul. Asu kamu karena kamu menyesatkan banyak umat manusia. Bajingan kamu ulama. Ulama su', ulama sesat lagi menyesatkan. Beda dengan ulama yang warasatul anbiya, ulama betul-betul alim. Alim yang hakul yakin ya, jenis ilmu yang hakul yakin, dan agamanya adalah agama ma'rifatullah yang meneruskan visi misi daripada Rasulullah. Yang selain itu ulama bajingan. Kiai-kiai bajingan ya. Buya, Gus, Ustaz, Habib yang tidak memenuhi kriteria ulama tadi yang saya sampaikan, mereka adalah bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.